Oke, ketemu lagi ya sama Filosofi Gitar. Kali ini saya mau nge-review senar lagi. Jadi ya saya ada kerjaan setting sama replace senar. Kebetulan orangnya menyarankan saya yang memilih senarnya. Jadi ada gitar custom ya, gitar bajakan, kualitasnya yang low. Terus gimana supaya suaranya tuh seenggak-enggaknya nggak terlalu jelek lah istilahnya. Jadi suaranya yang angkat dikit lah. Saya saranin pakai, kali ini saya saranin pakai TX620 yang S. Sebelumnya saya pernah review Orpi yang TX630, TX620, yang ini TX620S. Bedanya apa? Sebelumnya saya pernah review yang ini ya, yang 620, ukurannya 010. Dia itu kan bronze ya, jadi bronze itu yang senarnya warnanya kuning kayak gini nih, nggak kelihatan mungkin. Tapi yang S ini silver, jadi lapisan coatingnya itu silver bukan bronze. Kalau yang 620 ini bronze, yang membedakan itu. Jadi ini sebenarnya ukurannya sama, terus yang membedakan apa yang saya mereview ini, dia warnanya silver, jadi kayak gini warnanya. Gak kelihatan kali ya kalau di situ kameranya. Jadi warnanya silver, agak putih. Nah, kelihatan nih kayak gini nih. Nanti di akhir saya kasih check soundnya. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu soal harganya. Harganya masih sama antara 30 sampai 50 ribu. Saya belinya di online. Terus kalau kualitasnya gimana? Kualitasnya masih sama, ketahanannya nggak kuat kalau di tuning standar. Terus durability-nya gimana? Berapa lama bisa pakai? Seperti biasa kalau yang seri-seri ini, TX-TX ini. Kalau yang sering banget pakai, satu bulan. Satu bulan sering pakai setiap hari, dia udah mulai ada penurunan kualitas suara. Jadi kalau udah satu bulan lewat, kemungkinan suaranya udah mulai mendem. Tapi kalau jarang pakai, dua bulan masih kuat, masih bagus. Saran saya, seperti video-video sebelumnya, kalau pakai seri-seri TX kayak gini, mau TX berapapun ya, mau TX ada 630, 620, 620S, yang penting tuningnya jangan tuning standar kalau mau awet. Satu pesannya itu. Terus kalau biasalah ya, perawatan yang penting dibersihin. Terus kalau yang 620 sama 620S ini bedanya selain bahan warna ya, bronze sama silver, apakah suaranya beda? Beda. Kalau yang silver ini dia lebih garing, lebih treble. Jadi kalau yang punya gitar, gitarnya terlalu ngebass, pengen treble, pakai aja ini nih. Terlalu cempreng. Jadi nanti check sound ya, di check sound di belakang. Suaranya terlalu cempreng dibanding yang 620 ini, yang bronze ini masih ada bass-bassnya dikit. Terlalu cempreng. Harganya udah, ketahanannya udah, durability-nya udah. Terus kita lanjut ke check sound aja ya. Simak aja videonya. Oke. Okay.